sini belum bisa dikemasan karena ini adalah butir-butir Pancasila. Jadi kawan-kawan untuk mengerjakan soal pengamalan nilai-nilai Pancasila, maka kawan-kawan harus tahu butir-butir Pancasila yang mana ada 45 butir ya. Ini sesuai dengan TAP MPR nomor 1 tahun 2013 kalau nggak salah, 2002, nanti lupa gitu ya. Pokoknya ada 45 butir, ini tinggal dibaca aja, nggak harus diingat, harus dihafal gitu ya. Tinggal dibaca, mudah-mudahan ada sedikit pencerahan. Ini untuk sila pertama, butirnya ada 7 butir. Sila kedua itu ada 10 butir, jadi 17. Mengingatkan kembali ya. Sila ketiganya ada 7 butir, jadi 24. Kemudian sila keempat ada 4, 10 butir, berarti 34. Dan sila kelima itu ada 11 butir. Jadi 34 tambah 11, ada 45. Berarti ada 45 butir. Dan untuk kesempatan kali ini, insya Allah Maki akan membahas soal yang ada kaitannya dengan pengamalan Pancasila gitu ya, seperti Maki yang katakan tadi. Namun sebelum lebih jauh ke sana, Maki akan sedikit membahas dulu beberapa soal yang sudah Maki buatkan dan sudah Maki bahas beberapa hari yang lalu terkait dengan soal nomor 6. Di mana di sini katanya ya ada soal nomor 6 itu sudah Maki bahas, dan mohon maaf baru Maki jawab hari ini gitu ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat semua. Oke kawan-kawan, untuk soal nomor ini waktu itu kawan-kawan mempertanyakan kenapa Ma'akir tidak memasukkannya ke sila ketiga melainkan ke sila kedua. Oke, karena rasisme itu katanya kan itu doktrin tentang perbedaan biologis yang berkat pada ras manusia. Nah ini rasisme. Jadi nomor 36 ini kan tentang rasisme, kenapa tidak masukkan ke sila ketiga katanya. Sila kedua ya, kalau nggak salah kawan-kawan itu mempertanyakan. Waktu itu maaf ya, menjawab ini sila ketiga. Kenapa katanya Maki tidak menjawabnya ke sila kedua gitu, melainkan sila ketiga ini. Nah jadi gini kan kawan ya. Jadi di waktu itu Maki menjawab soal nomor 6 ini, kenapa memilih sila ketiga, tentu ada alasannya. Nggak mungkin memberikan jawaban kalau nggak ada alasan gitu kan ya. Kenapa rasisme? Rasisme itu jadi gini kawan-kawan. Kenapa tidak dimasukkan sila kedua kemanusiaan katanya? Jadi kalau kedua itu memang di sini ada ya, sila kedua itu coba lihat di mana tadi sila kedua, sila ketiga kan kesatuannya, sila keduanya. Nah ini mana kata kawan-kawan kan, Maki katanya kalau sila kedua juga itu kemanusiaan kan, ini mengakui persamaan derajat, persamaan hak, kemudian tidak membeda-bedakan suku, keturunan, agama dan jenis kelamin, kemudian warna kulit, gitu kan ya. Kemudian menjunjung tinggi dari kemanusiaan katanya. Memang betul kawan-kawan, namun untuk sila kedua itu lebih kepada kemanusiaannya, seperti misalkan perbudakan, nah lebih kepada penganiayaan atau ketidakmanusiaannya gitu, tidak berkeprimanusiaannya. Sementara di sini nomor 3 itu, nomor 6 ini kan hanya sebuah cemoohan yang tidak menyenangkan, nah berbalut rasisme, sehingga Valentinus ini merasa sedih dan marah. Nah, hal yang dialami Valentinus adalah salah satu penyimpangan perilaku yang bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila ketiga kawan-kawan, yaitu persatuan dan kesatuan. Jadi teman-teman berarti ya, atau siapa yang melakukan ini, mahasiswa asal Papua yang ingin melanjutkan studi di Pulau Jawa, khususnya di Universitas Gajah Mada Yogyakarta, setelah sampai di sana selama seminggu ia mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan berbalut rasisme yang membuat merasa sedih dan marah. Nah kalau untuk kemanusiaannya itu lebih kepada fisiknya kawan-kawan. Jadi contoh penganiayaan, kemudian pembunuhan gitu ya. Kemudian juga apalagi berkaitan dengan perbudakan. Nah, itu baru masukkan ke kemanusiaan. Nah, sila kedua. Jadi kalau untuk rasisme yang ini sifatnya bukan penganiayaan, bukan perbudakan, hanya cemoohan saja, kelakuannya tidak menyenangkan saja, maka Maki waktu itu beralasan untuk memasukkannya ke sila ketiga persatuan Indonesia atas dasar butir kemana? Ya ini nih, kita tidak mengembangkan persatuan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Harusnya kita sebagai warga negara Indonesia gitu ya, harus menyadari bahwa Indonesia itu adalah suatu bangsa yang majemuk. Ya, kalau kita menyadari suatu bangsa yang majemuk, tentu kita akan menjaga persatuan dan kesatuan untuk keselamatan dan kepentingan bangsa itu.
Jadi Maki waktu itu memilih sila ketiga, enggak sila kedua. Karena kalau sila kedua itu lebih kepada kemanusiaannya, perbudakannya, penganiayaannya, pembunuhan dan lain sebagainya gitu, yang sifatnya fisik gitu. Jadi untuk ini Maki lebih condong ke sila ketiga, persatuan. Jadi kita tidak menempatkan persatuan. Kalau kita menempatkan, mampu menempatkan persatuan-kesatuan sebagai kepentingan dan keselamatan bangsa untuk mencapai tujuan sama, berarti kita tidak akan ada rasa atau perlakuan untuk mencemooh orang lain, kemudian berbalut, apalagi berbalut rasisme gitu, karena kita demi menjaga keutuhan NKRI, demi untuk persatuan dan kesatuan. Nah itu kawan-kawan, jadi pilihnya yang sila ketiga gitu kawan-kawan. Ansen, jadi sering-sering mantap, kalau mantap nih.